Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, ketemu lagi di channel ini di Almera Parabola, tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit hanya untuk sahabat Almera Parabola di rumah. Sahabat Almera Parabola di rumah, update per tanggal 25 Februari tadi tahun 2021, satelit CINASAT 11 jalur C-band mulai diisi oleh channel-channel baru. Sebenarnya channel ini bukan channel baru sih, sudah channel sangat lama ya, channel lama, tetapi mereka baru on air di satelit CINASAT 11 ini. Almera Parabola jadi penasaran ya, channel-channel apa saja yang bisa di-lock satelit CINASAT 11 ini selain dari SPN Group. Dan yang menarik membahas SPN Group ini, apakah bisa dibuka dengan metode scan VIP atau free CC cam dari DVD feed. Almera Parabola tidak tahu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah untuk dapat log satelit ini atau menerima siaran-siaran dari SPN Network mempunyai receiver dengan support HEVC atau H265. Ada beberapa jenis yang Almera Parabola tahu tentang receiver-receiver yang sudah support H265 ini. Contohnya Skybook A1 New, jadi semua keluarga Skybook yang baru itu sudah support H265. Kalau dari keluarga Matrix itu, kalau nggak salah dari Mola Hitam ya, receiver Mola Hitam. Terus apalagi ya, dari Kaunsat, kalau nggak salah Kaunsat H866. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, tonton videonya sampai habis agar kamu tidak gagal paham. Sebelumnya sahabat setting dulu di receiver sahabat dengan transponder 3920 vertikal 30.000 di satelit CINASAT 11 jalur Q-band. Setelah itu sahabat lakukan tracking atau mencari sinyal dengan memutar antena parabola sahabat di luar. Sahabat Almera Parabola, kita sudah dapatkan, akan kita scan di dalam. Almera Parabola jadi penasaran channel-channel apa saja yang bisa di-lock di satelit CINASAT 11 C-band ini. Ayo. Baik sahabat, inilah transponder dari satelit CINASAT 11 jalur C-band. Setelah kita tracking di luar, kita mendapatkan sinyal sebesar 69% ya. Akan kita scan channel-channel apa saja yang ada di satelit CINASAT 11 jalur C-band ini. Ada 44
di sini ada betul 44 siaran, semuanya berlambang dolar. Dan tidak bisa dibuka. Baik sahabat Almera Parabola, inilah satelit CinaSat 11 dengan transponder terbaru dan channel-channel terbaru, semuanya masih berlambang dolar, belum bisa dibuka ya. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua, sahabat-sahabat Almera Parabola. Dan apabila ada informasi selanjutnya dari satelit CinaSat 11 ini, akan Almera Parabola informasikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.